Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 1 November 2023, jam 6.20, saya sedang menuju stasiun Cirebon Kejaksaan. Pada pagi hari ini, saya ke stasiun Cirebon karena saya bersama rekan-rekan komunitas ingin merayakan hari ulang tahun Kereta Api Rangga Jati yang ke-7 tahun. Kereta api Rangga Jati adalah kereta api kelas campuran, kelas eksekutif bisnis yang melayani rute Cirebon, Surabaya, Gubeng, Jember, PP. Dan pada hari ini 1 November 2023 itu Rangga Jati berulang tahun ke-7 tahun. Dan pagi ini bersama rekan-rekan komunitas kita akan melakukan seremonial perayaan hari ulang tahun Rangga Jati yang ke-7 tahun. Untuk rangkaiannya sudah dipersiapkan di situ. Lokomotifnya kemarin sudah kami hias ya, ada pita dengan bunga, ada juga spanduknya di bagian depan. Nanti kita akan sekalian nengok ke depan lokomotif ya setelah seremonial. Kereta api Rangga Jati dari stasiun Cirebon terjadwal diberangkatkan pada pukul 6.45. Masih ada sekitar setengah jam lagi ya kurang lebih. Oke, jam 6.21 saya sudah masuk ke area peron. Wah, itu ada pindek digandeng tren tuh. Oke, Rangga Jati itu sudah dipersiapkan di jalur 5 stasiun Cirebon Kejaksaan. Rangga Jati Cirebon Jember PP. Ini dia lokomotif dinas dari Rangga Jati dari stasiun Cirebon ke Jember. Lokonya CC 20634 Depo Induk CN. Thank you.